Halo guys, jadi hari ini spesial banget. Cepetan. Nih, jadi aku udah nyuri guys, nggak nyuri juga sih. Kita udah ngambil motornya si Dilan Cepek. Jadi ini motornya dia. Iya, motor dia sehari-hari. Sehari-hari ini guys, ini kalian lihat dulu ya. Jadi hari ini aku pengen ngeprank dia, ini prank paling gila di tahun 2022. Nanti kita bakal hancurin motor dia. Bakar, serius lu. Iya, bakar. Serius. Nah, jadi ini ada tim aku, coba standarin dulu. Nah. Jadi ini motornya emang motor dia. Iya, motor dia. Tiap hari iya. Dia pakai. Ini guys. Jadi kemarin dia cerita ke gue, dia tuh minta dibeli motor baru. Ini ada videonya. Kamu nanya, aku pengen apa? Aku kepengen motor baru ya. Kalau aku dapat motor baru, nanti yang lama aku jual ya. Nah, jadi kemarin aku nanya dia mau motor apa? Dia bilang mau motor yang kayak Dilan. Dia main ngemis-ngemis. Ayolah. Ini motor yang lama dijual juga enggak apa-apa. Udah rusak juga dia bilang nih. Coba bisa nyalain enggak? Bisa. Ngejas. Ini motornya tuh udah kayak gini kondisinya. Udah enggak ada ini, udah enggak ada spion. Boleh kasih lihat dulu. Motornya dia ini enggak ada remnya sama sekali. Kacau. Ini guys. Jadi sama si Alip kita izin dulu ya. Main bawa-bawa motornya aja loh. Ini dia nih, si Alip. Aneh kok nggak diangkat. Oke guys, jadi dia lagi nge-live. Ini aku mau izin dulu pinjam motor dia. Tapi udah kita bawa sih, nggak perlu izin lagi ya. Coba aja telepon. Nggak diangkat nih. Halo? Kamu nanya. Halo? Kamu nanya. Serius? Lu lagi ngapain, Lip? Lip, lu lagi nge-live ya? Lagi di luar, lagi makan di luar. Oh, lagi silat makan. Lip, aku pinjam motor kamu bentar ya, Mac. Cepet. Oh, buat ngapain? Mau kemana? Enggak, pinjam aja bentar. Yaudah ya. Mau kemana? Jauh gak? Udah, gak usah banyak nanya. Udah ya. Udah ya, Lip ya. Udah. Bye. Iya. Yuk, lanjut lah ngelay. Oke. Kamu nanya? Kamu nanya? Rambut kamu model apa? Model Chipmic. Oke guys, kita anjurin motornya. Ya. Jadi yang pertama kita lakuin, kita bakal ngecopot-copotin, kita kulitin dulu guys. Ini kulitnya. Iya. Nih guys, kulit dari samping ini. Nih, kita kulitin dulu. Hancur. Ini aku udah siapin ini juga. Joknya bisa patahin, Mas. Bisa. Serius, bengkek aja. Ini mah bengkek ya. Iya. Gimana caranya? Nah, guys. Iya. Ini nggak apa-apa kan ya? Ini guys, ini udah bloknya udah selesai. Kita kulitin lah. Aduh. Lagi. Wah, nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa. Anjir, pecah. Anjir. Iya, kaca aja udah kita pecahin ya. Wah, gila sih. Pecah. Jadi, lu deh, gua takut tip. Kayaknya kalau kayak gini kurang seru deh. Kurang ya? Harus diapain lagi? Tarik lagi, Kak. Serius? Ah. Bisa itu? Bisa. Ya, pegangin.
jujur aku sakit hati sih melihatnya, tapi ini terus diapain lagi? Ini kalau dibakar meledak gak? Enggak sih. Hah? Nanti dikuras dulu bensinnya. Serius lu? Iya. Om, apa mesinnya dikeluarin dulu? Tadinya aku tuh pinginnya gini guys. Waktu cepek datang, dia ngeliat motornya kebakar. Terus dia deg-degan. Iya, boleh tuh, boleh. Gimana sih? Jadi bensinnya dikuras semua dulu. Iya, bensin kuras. Terus nanti bannya kita kasih bensin, terus kita bakar. Emang iya? Kayak Ghost Rider. Emang Ghost Rider bisa? Iya, bisa. Motornya udah hancur lebur, ini tinggal dibakar aja, nanti kita bakar di depan dia kali, asik pastinya. Nah sekarang si Cepmek kayaknya dia udah selesai kerja, aku gak keburu buat lanjutin lagi, mending kita langsung jemput dia sekarang ya. Kita jemput, gimana ya? Ditutup mata aja atau langsung bawa aja ya? Tutup mata? Langsung bawa aja kali ya, biar aja ada surprise. Ayo ikut aku jemputin. Nah itu dia si Cepmek. Halo Maki. Bilang hai dong, bilang hai. Hai. Kamu nanya. Kamu nanya. Gimana tadi lo bisa ngapain? Makan tadi. Apaan tuh? Dia masih bahagia. Nanti kita lihat mukanya bahagia sebahagia apa ya? Hah? Eh, motor aku tadi mana? Motor aku kan. Gagang. Motor lo aman, enggak ada apa-apa. Oh. Ini lo gimana ya? Bukan lu surprise, kan tutup mata. Iya. Gimana? Tutup mata. Iya, gini, tutup mata. Enggak boleh lihat ya. Oke, enggak. Ini udah gelap banget nih, tapi jalannya arahin ya. Iya. Udah gelap banget nih. Bukan, Mek. Ayo maju. Injek lu, biasa dulu. Ini apa nih? Ini. Kita buka matanya. Munduran lagi kali udah. Ini apa nih? Kita buka lagi bersama-sama dalam hitungan. 3 2 1. Jepet. Kok motor aku jadi kayak gini sih? Kok jadi hancur sih? Kenapa dihancurin? Gak apa-apa. Kan katanya tadi minjem. Gimana sih Kak Willy? Kok jadi kayak gini motor aku? Yang bener dong. Kok jadi kayak gini sih? Coba keluar. Nih, maksudnya kayak gimana kok jadi kayak gini? Kok ininya pada copot sih? Ya terus gimana nih aku buat pergi-pergian motornya kayak gini? Ini gimana ceritanya kok bisa hancur kayak gini, Kak? Gimana ceritanya? Bisa sih? Kenapa jadi kayak gini sih, Kak? Yang bener lah, Kak. Masa jadi pada hancur gini, Kak? Ini gimana ceritanya, Kak? Tuh pada cepet-cepet semuanya. Terus gimana nih, Kak? Jadinya? Ini. Dia. Gara-gara dia. Sini maju lo. Oh, gara-gara siapa? Gara-gara ini. Ini yang hancurin. Gak lucu, serius ini gak lucu ini digini-gini ini. Disuruh Kak Willy. Gak lucu, sumpah. Gak lucu, sumpah ini bercananya udah kelewatan sih ini, Mas. Gak lucu nih, Enggak. Udah lah. Mas, nih jadi kayak gini nih, gimana ceritanya nih? Tunggu. Lu maafin gue lah ya. Enggak, belum dimaafin, soalnya itu masih hancur itu. Masih hancur. Tenang kan, kalau gue ngeprank selalu gue kasih yang lebih bagus lagi, Max. Kalau aku sih yang lebih bagus. Apa yang lebih bagus? Tapi gak lucu nih. Jadi kan kemarin kamu ada bilang, sini. Sebenarnya aku udah siapin motor baru buat kamu, Max. Nih. Buka dong matanya. Buka aja. Ini buat siapa? Buat kamu.
Buat aku ini serius. 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 Iya. Serius nih, enggak bohongan. Enggak bohongan. Prank lagi. Enggak. Yang prank ini. Yang ini beneran prank. Ini oh, yang Green. Ya, soalnya udah enggak layak juga. Jadi aku digantiin ini. Iya. Aku maunya mobil. Ah, salting dia. Tapi ini serius. Serius. Seriusan. Beneran. Soalnya gak prank-prank lagi kan? Enggak, soalnya ya guys ya. Lu sering banget kan telat datang ke sini, telat ngonten, telat kerja gara-gara pakai itu motor butut. Terus enggak ada surat-suratnya. Ini lengkap. Oh, ini jadi lengkap. Iya. Lu udah punya SIM, Mas? Iya. Iya kan? Iya. Udah 18 tahun ya, guys. Iya. Masa dia jalan-jalan kemana pakai motor yang kayak tadi? Ya malu lah. Dilan tuh pakai motor yang kayak gini. Iya, benar juga sih. Tapi ini serius kan? Serius. Serius nih, enggak bohong nih. Serius. Full buat kamu. Coba dulu. Coba dulu ya. Wih, seneng gak? Seneng. Wah, seneng banget. Seneng banget, tumpah. Seneng. Sini, coba mundur ke belakang dong. Gimana? Coba lu cocok gak pake ginian? Wih, ini udah kayak Dilan beneran ya guys ya. Ini gak sih? Coba, Matt. Coba nih. Coba. Coba lu bonceng gua dong. Ayo, jalan-jalan, ngetes ya. Coba ngetes kejalanan ya. Ya. Gimana? Keren. Udah enak gak bawa motornya? Enak. Aku suka banget, suka. Serius suka. Kalau kamu gak mau balikin aja. Jangan. Serius aku suka. Karena ini gantinya, kan? Iya dong. Ini emang cita-cita aku, Kak, dari dulu, Kak. Serius? Iya. Kamu suka motor-motor yang kayak Dilan-Dilan ini? Iya, suka banget. Nah, jadi kemarin dia juga ada cerita ke aku, guys. Kenapa, Matt? Iya, aku juga sempet ketilang pakai motor itu. Ketilang? Cuman iya, ditegur doang. Oh, ditegur? Iya. Enggak di kantor polisi ya? Enggak. Oh. Ditegur aja. Pak polisinya masih baik ya? Iya. Kenapa bisa? Ya karena itu motornya motor gak jelas itu. Motor apa berantakan. Serius? Iya. Ada surat-suratnya enggak ada? Surat-suratnya? Ada, paling mas SIM doang. SIM doang? Iya. Kalau STNK PKB itu enggak ada ya? Enggak ada. Udah ini iya. Lu pakai baik-baik buat lu kerja, oke, buat siap. Apa. Thank you. Jadi lah, langsung aja lah. Apaan? Langsung aja, bawa pulang. Gimana, Mek, perasaan kamu sekarang? Wah, seneng banget sih, sumpah sih. Ah. Seneng banget, sumpah. Kamu, tadi, tapi kok kamu tadi kayak kurang kaget? Iya, tadi aku sebenarnya juga kayak udah tahu nih kayak pengen dibeliin motor gitu. Sumpah. Iya. Ger banget, ger. Kalau gak dibeliin gimana? Iya, kalau gak dibeliin, aku marah beneran nanti. Tapi kamu udah punya feeling ya? Iya. Ya sih, soalnya aku kalau ngasih orang juga nanya-nanya mulu. Mau motor apa. Wah, tapi ini beneran kan? Beneran. Wah, makasih ya Kak Willy. Sama-sama. Aku seneng banget. Kamu nanya. Ini motornya buat apa nanti? Buat Gonceng Milia? Iya, buat Gonceng Milia. Milia. Iya. Tapi Milianya belum ketemu sekarang? Belum. Wah. Makanya cariin Milia dong. Ada Milia gak? Nanti kita cari ya? Iya. Cari Milia. Boleh. Udah, kamu semangat ya, Mak ya. Iya. Makasih ya guys sudah nonton. Iya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.